karena Allah mengatakan engkau berdosa, engkau bilang tidak, berarti engkau berani menuduh dia. Engkau salah, engkau bohong, engkau berdusta. Saya tidak berdosa. Mengapa engkau mengatakan saya berdosa? Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa manusia yang mengaku diri tidak berbuat dosa adalah manusia yang langsung berdosa kepada Allah. Saudara-saudara, begitu banyak orang sakit jantung tidak sadar. Waktu dia tidak sadar, karena tidak ada simptom, tidak ada gejala, lalu dia mengatakan saya tidak sakit jantung. Kalimat itu tidak bisa membebaskan dia daripada penyakit jantung yang sudah ada pada dia hanya karena dia tidak sadar. Saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa mempermainkan dosa. Hanyalah dosa yang mempermainkan orang. Tidak pernah orang bisa bergurau dengan dosa. Dia sedang bergurau dengan hidupnya yang kekal. Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Engkau menjual diri. Tidak ada orang pernah mempermainkan dosa. Hanya dosa yang mempermainkan manusia yang berdosa. Inilah dunia. Dunia dengan ketidakadilan telah memaku Yesus yang paling adil di atas kayu salib. Setiap zaman terulang-ulang orang yang tidak berdosa dijadikan orang berdosa. Orang yang berdosa dilepas bebaskan karena yang membebaskan mendapatkan uang saja. Ini fakta. Fakta. Fakta apa? Fakta dosa. Taurat berkata, saya berdosa. Hati nurani berkata, saya berdosa. Kuasa dosa di dalam hidupku berkata, saya berdosa. Masyarakat berkata, saya berdosa. Lalu saya mau tanya, mungkinkah saya memungkir? Perjanjian lama dan perjanjian baru selalu penuh dengan kalimat seperti ini. Hei anak-anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Sukailah perjalananku. Kembalilah kepadaku. Return to me. Return to me. Back to God. Back to the Bible. Return to Him. Inilah kalimat berita utama daripada semua nabi. Di dalam perjanjian lama nabi-nabi berteriak, hai Israel, tinggalkan dosamu. Kembali kepada Tuhan Allah. Itu namanya pertobatan.